Welcome back guys, and welcome back with me, and belum datang ya, tepatnya sendirian. Hari ini kita lagi iseng-iseng. Sebelumnya ini kepikiran dari ide soal expander menggunakan pelek-pelek besar. Kalau nggak salah tuh, kalau kayak contoh satu komunitas namanya Xmok itu kan ada yang Xmok Ring 18, 19, 20 mungkin. Jadi komunitasnya ada R18, R20 itu ya udah ada gitu kan. Nah ini balik lagi kepikiran kita mau membuat sesuatu yang beda. Dan tentunya apakah ini memungkinkan atau tidak untuk expander, balik lagi kita uji coba. So langsung aja kita surprise kan. 1 2 set. Nah, ada yang bisa tahu itu ring berapa? Nah kalau yang tahu boleh komen di bawah. Ya pasti tahu sih karena nanti judulnya kan. Dan mungkin ini adalah expander pertama di dunia yang pakai pelek segini besar. Mungkin kelihatan bodoh sih, tapi kan ya kita mencoba kan, kita pengen tahu sampai berapa sih expander muatnya. Mek, surprise Mek, lu harus lihat. Dari mana lu? Dari mana? Ketiduran gua. Itu lihat-lihat tuh. Gimana? 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 Ring 22. Ring 22. Kan ada yang ring 20 tuh, ya. R20 komunitas. Ya. Sekarang kita gimana kalau kita bikin grup sendiri aja? Ring 22. Setuju enggak? Boleh sih. Nah, menurut lu gimana nih? Pantes atau enggak expander? Kalau dicelongin bagus kayaknya. Dicelongin lagi ini keluar seginilah. Itu informasi yang menjerumus atau informasi yang berharga itu kalau dikeluarin segini, Pak. Tapi ini rata vendor ya hitungannya ya. Hitungannya rata vendor. Kan boleh kemarin sih. Kita kan BBK nih. Ya. Nah, tapi ini mentok. Tadi tuh mentok ceritanya. Oh, jadi spacer, ya? Kita spacer. Soalnya kalau ring 22 gitu kan sebenarnya mah bukan untuk spek mobil-mobil kayak SUV city car, MPV city car kan. Bahkan mestinya sih untuk jenis-jenis S-Class gitu, limo. Limo gitu, dua-dua sih ya. Tuh. Lihat gede ya. Banget sih sumpah. Ini ring 22 nih, gimana? Dan bisa muter loh. Ini posisi didongkrak. Ini masih dongkrak. Turunin gimana kalau kita turunin? Yuk. Turunin ya dieta. Oke, so stay tune ya, kita mau turunin. Set! Balik lagi, stay tune ya. Ini kita mau turunin nih, tapi kalau ngeliat ini sih pesimis. Ini kancing, lihat deh. Kancingnya udah deket banget. Gak ada sejari tuh. Sejari gak nyampe. Gak muat. Tapi kita mau tetap coba turunin. Kayaknya sih ini jebol. Ben, yakin kah? Yakinkah? Ada salah gak, Ben? Masih, ini sih aman, cuman ininya. Nah jadi yeah, pertanyaan yeah. Dan sekarang saya lanjut kepo lagi. Gimana kalau kita belok? Oke, ini mau coba dibelokin. Gila nih anak ya. Ini orang mobil dirusak-rusak. Dua. Anjing. Bumper lu geser. Oke. Aman ya? Aman. Jadi kan, Pak? Coba pilih lagi, Ben. Ya. Yeah. Oke, jadi bumpernya gerak-gerak begitu. Tapi keren sekali nih. Ya, jadi intinya muat gak, Ben? Yuk, mama.
Ring 22 on expander. Ini ring 22 nih. Gua sih pusing ya. Asa di mana ini mobil ya? Kok jadi tinggi ya, Be? Kok jadi tinggi banget ya? Ini jadi kayak gini loh. Iya. Udah ngunci, tapi kakinya tuh lebih. Wah, ini kecil pinggirnya. Iya. Eh, tapi cakep loh. Ini balik lagi, kita sudah sore, berhubung besok libur. Mantuk, mau bobo. Mau bobo, oke. Berarti kita lanjut lagi di video selanjutnya atau di hari kedua kita. Oke, sebenarnya jadi sempat udah test fitting kemarin. Kemarin udah coba juga, sebenarnya ada Alvin juga yang kemarin nyobain. Nah, sekarang ini adalah pemastiannya ya, apa ya? Pemastiannya dan meresmikan. Meresmikan expander ring 22. 22. R22U. Oh, mantap. Nah, ini dia nih, kita liatin mobilnya. Untuk bagian depan enggak ada masalah ya. Cuman enggak bisa belok aja gitu kan. Enggak bisa belok karena memang masih nabrak dengan ini. Oh, body kit dari kita. Ini body kit versi 2 guys. Versi yang 2. Kalian belum memasang atau belum punya body kit expander versi 2, boleh bisa DM ke Earth Auto Concept untuk langsung. Om, harganya berapa? Saya mau sih, Om, pesenin satu ya, Om. Ah, siap. Nah, ini buat pembuktiannya. Ini ya, adalah tulisannya males. Oh, ini nih. Nah ya, dilihat 22. Oke. Okay. We're not lying you guys. Nah, untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang. Bentuknya di bagian sini juga. Nah, ini nih perbandingan velgnya ya. Ini 18, ini 22. Jadi mungkin ini velg terbesar di expander di Indonesia, betul begitu, Indonesia. Kok? Indonesia. Cak. Cak. Saya sudah turun dongkrak officially di ring 22. Ring 22. Buset dah, ini kayak andong. Nah, here's a B-roll for you guys. Menurutmu kegedean gak? Kalau menurut gue sih memang kegedean ya, ring 22 ya. Paling nggak standarnya kan kalau expander itu ring 20 aja juga udah cakep ya. 20 udah gede sih. 20 udah cakep, udah gede, tapi ini dijejelin dengan ring 22. Tapi dengan ring 22 ini ya penuh ya. Penuh dan keren juga kalau kata gue. So stay tuned in our channel, don't forget to like, subscribe, comment. So again, see you guys.